Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa iqbali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatika. Wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Amma ba'd. Adiyadan lahumul fadiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anhu dan dari Ibni Umar radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu dari Ibni Umar. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Rasul. Itu qala, bersabda siapa Rasul lil mutala'inaini, bagi dua orang yang saling melaknat. Lil mutala'inaini, bagi dua orang yang saling melaknat. Hisabukuma, bermula hisabnya kalian berdua. Jadi disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada suami istri yang saling melaknat karena ini yang babnya lian. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hisabukuma, bermula perhitungan kalian berdua. Hisabukuma, bermula perhitungan kalian berdua itu Allah, ya atas Allah. Ahadukuma, bermula salah satu dari kalian berdua. Ahadukuma, bermula salah satu dari kalian berdua itu kadhibun, bohong. Lasabila, tidak ada jalan laka bagi engkau alaiha atas istri. Lasabila, tidak ada jalan alaika atas engkau alaha laka bagi engkau alaiha atas istri. Menegaskan pada hadis yang sebelumnya bahwa orang yang sudah melakukan li'an di hadapan pengadilan itu hukumnya adalah pisah antar keduanya. Hanya perbedaan pendapat ulama adalah apakah pisahnya itu selamanya
ataukah pisahnya itu sementara? Menurut Imam Abu Hanifah bahwa pisahnya orang yang li'an itu sama dengan tolak. Artinya suatu saat boleh rujuk kembali. Sementara imam yang tiga, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang pisah karena sebab li'an itu haramnya selamanya seperti hubungan mahramnya. Orang kalau perceraian terjadi karena li'an disebut istilahnya fasakh, artinya pernikahannya rusak. Nah, ini disebutkan, andaikan yang bohong itu salah satu, ahadukuma kadzibun la sabila laka 'alaiha, kamu tidak bisa kembali lagi bersama istrimu. Qala, berkata siapa ahadukuma, qala, berkata siapa ahadukuma ya Rasulullah wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali, ada bagaimana denganku, mali, bagaimana denganku. Faqala, maka menjawab siapa Rasul, in kunta, jika ada siapa engkau itu, sadaqta, benar siapa engkau, alaiha atas, alaiha atas istri, fahuwa, maka bermula, fahuwa, maka bermula, sadaqta itu bima, dengan sesuatu, bima fahuwa, maka bermula sadaqta itu bima, dengan sesuatu, ihlalta, ihla, istahlaltu, istahlalta, yang telah menghalalkan siapa engkau, istahlalta, yang telah menghalalkan siapa engkau, min farjiha, dari farjinya imro'ah. Jadi kalau kamu benar, istrimu yang salah, ternyata istrimu benar berbuat zina, terbukti dalam li'an itu, nas'alullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini bagi suami tersebut tidak boleh meminta maharnya kembali, karena pernikahannya sudah terjadi. Bahwa bimastahlalta min farjiha. Jadi kalau istrinya yang bohong, itu istrinya yang benar atau istrinya yang melanggar maksudnya, istrinya yang berbohong, maka suami tidak boleh mengambil maharnya lagi. Pisah-pisah saja. Sudah menjadi haknya istri, maharnya suami diambil. Wa in kunta, dan jika ada siapa engkau itu kadiban, bohong, alaiha atas imro'ah, alaiha atas imro'ah, fadaka, maka bermula hal tersebut itu abadu, lebih jauh laka bagi engkau, minha, dari imro'ah. Abadu itu lebih jauh laka bagi engkau, minha, dari imro'ah, mutafaqun, disepakati, alaihi atas hadis. Lah kamu benar, dalam kamu sebagai suami dalam posisi benar saja tidak boleh mengambil maharnya kembali karena pernikahan sudah terjadi. Sementara kalau dalam posisi kamu benar saja maharnya tidak boleh diambil lagi, apalagi kalau kamu yang salah, maka jauh dari kemungkinan untuk diambil lagi maharnya. Wa an Anas, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Nabi, absiruha, absiruha, lihatlah oleh kalian akan imro'ah, f
Fa'in ja'at, maka jika datang siapa imro'ah bihi dengan anak. Abyadho, yang putih, sabeton, yang gagah. Lihat aja nanti, pengen membuktikan pengakuan istri itu benar atau salah nanti kalau anaknya lahir. Kalau nanti lahirnya anaknya putih, gagah seperti kamu, berarti tuduhan kamu salah. Itu anak kamu sebagai suami. Wa in ja'at, dan jika datang siapa imro'ah bihi dengan walad, akhal, dalam keadaan bersifat mata jadan yang keriting, bahwa maka bermula walat itu liladi, miliknya orang Roma yang melempar siapa zauj akan imro'ah bihi dengan walat. Muttafaqun, disepakati alaihi atas hadis. Untuk membuktikan kebenaran istri berbuat zina apa tidak, lihat saja nanti. Kalau lahir anaknya mirip kamu, berarti anak kamu. Kalau ternyata lahir mirip anaknya dengan orang laki-laki lain, maka dia miliknya orang, anak tersebut, hubungan yang kau tuduhkan itu benar dan anak itu miliknya orang yang berzina. Wa an Ibni Abbas, dan dari Abdullah Ibni Abbas, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara, itu amara memerintahkan siapa Rasul, rajulan akan orang laki-laki, ayadha'akan hendaknya meletakkan siapa rajul, ayadha'akan hendaknya meletakkan siapa rajul, yadahu akan tangannya rajul, indal khamisati, ketika kalimat yang kelima, indal khamisati, ketika tempat yang kelima, ala fihi, pada mulutnya rajul. Ketika seorang suami melaknat istrinya di hadapan hakim, pada zaman dulu adalah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kalimat yang kelima. Kalimat yang kelima itu artinya setelah bersumpah bahwa anak yang dikandung oleh istrinya itu bukan anaknya, maka pada kalimat yang kelima itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup mulutnya laki-laki itu. Indal khamisati ala fi, dengan meletakkan jarinya. Wa qala, dan bersabda siapa Rasul, innaha, sesungguhnya al khamisah, kalimat yang empat itu, arba'u syahadatin billah, bersaksi atas nama Allah bahwa istrinya serong, istrinya berbuat sesuatu yang melanggar syariat. Nah, baru yang kelima itu adalah ungkapan tentang laknat yang diucapkan oleh suami kepada istri di depan pengadilan, di depan hakim. Karena ini terjadinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pemimpin negara. Jadi teruskan pada zaman kita sekarang ini adalah hakim. Kalau itu kamu ucapkan, bisa terjadi laknatnya akan jatuh, makanya pikirkan ulang apakah laknat itu akan kamu ucapkan atau tidak. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah, sesungguhnya al-khamisah, innaha, sesungguhnya al-khamisah, itu mujibatun, pasti. Itu mujibatun, pasti. Rawahu, meriwayatkan akan hadits siapa Abu Daud, Imam Abu Daud.
wa nasa'i dan imam nasa'i warijalu dan bermula para perawinya hadis. Warijalu dan bermula para perawinya hadis itu thiqatun bisa dipercaya. Itu thiqatun bisa dipercaya. Jadi laknat ini memang diperbolehkan di dalam syariat untuk memastikan suami istri ini bersih dari perselingkuhan. Suami istri ini bersih dari saling mengkhianati. Suami istri ini bersih dari berbagai macam hal yang melanggar aturan di dalam syariat sehingga mengakibatkan cacatnya daripada nasab keturunan yang lahir. Maka ditegaskan dengan tuduhan yang disampaikan, karena tuduhan zina itu harus mendatangkan 4 saksi, maka kalau tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka 4 saksi ini diganti dengan 4 kesaksian seorang suami di hadapan pengadilan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'inain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'inain hisabukuma 'ala Allah ahadukuma kadhibun la sabila laka 'alaiha qala ya rasulullah mali qala kunta sadaqta 'alaiha fa huwa bima istahlalta min farjiha wa in kunta kadhiban 'alaiha fa dhaka ab'adu laka minha muttafaqun 'alaihi. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Yeah.
amara rajulan ayyada'a yadahu 'indal khamisati 'ala fihi. Amara rajulan ayyada'a yadahu 'indal khamisati. Wa qala innaha mujibatun. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa rijaluhu thiqatun. Iqra'u. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali wa rizqan wasi'a la tu'adzibuna 'alaihi. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu wa antahfadh lana wa antaruddahu 'alaina 'inda hajatina ilayhi. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ila al-liqa'i ma'as salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.